Farma beserta Pak Menkumba untuk menggarap potensi bisnis healthcare di Arab Saudi, Middle East, dan juga mungkin nanti ke Afrika Utara, ke Afrika Timur. Jadi dalam seri ini, Kimia Farma masuk dengan pembelian 60% kepemilikan di Dawa Group melalui penerbitan saham baru. Dan next step-nya nanti kami juga akan masuk ke bisnis manufacturing ya, di Arab Saudi, dan juga bisnis lainnya seperti klinik, dan juga tidak kemungkinan untuk masuk ke rumah sakit. Tujuan utamanya di samping untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih bagus buat jemaah haji dan penduduk Malaysia, tapi juga untuk menggarap semua potensi bisnis terutama di harga yang ada di Arab Saudi. Beserta saya hadir pagi ini CEO dari Grup Dawa, Mr. Mahfuz, dan juga Mr. Hasan. Best Lutfi. All of you then, okay. Do you want to say something? الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. لله الحمد تم المشاركة بيننا وبين شركة كيميا فارما ودخولهم إلى السعودية بقوة بنسبة ولله الحمد 60%. طلعنا إن شاء الله للمنطقة المملكة العربية السعودية.